بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. طيب. كيف أحولكم اليوم؟ ايها الاخوان؟ نتمنى ان تكونوا في صحه وعافيه وكذلك انا في صحه والعافيه ان شاء الله. طيب نريد ان نقوم على تقويم المقالات او الرسالات التي قد كتبتم فيما قبل بالنسبه الى الموضوع مهاره الاستماع في مستويات المختلفة في تعليم اللغة العربية الذي قد كتبتم فيما قبل وهناك بعض التقويمات بعض التقويمات ف فمن المستحسن أن نتكلم باللغة الأندونيسية لفهم الجميع عن هذه التقويمات طيب <applause> شكرا Para mahasiswa sekalian yang Ustadz cintai, Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan kebaikan-kebaikan kita. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah mengumpulkan seluruh tugas-tugasnya dan mudah-mudahan pada pekan-pekan yang akan datang akan lebih disiplin lagi, tidak mengirimkan di injury time. Ya. Karena itu kenapa video ini agak terlambat, karena memang kami harus membaca dulu seluruh, ma seluruh makalah yang telah ditulis oleh mahasiswa. Dan <tuh> eh, karena itulah kemudian kami paling tidak bisa memberikan penilaian, bisa memberikan analisa terhadap, analisis terhadap seluruh makalah yang telah ditulis oleh mahasiswa. Ada beberapa makalah yang memang sudah memenuhi target, ya, tapi ada beberapa juga makalah yang menurut kami juga perlu evaluasi ya memerlukan evaluasi. Salah satunya, nanti para mahasiswa <coughs> bisa melacak dalam berbagai macam literatur, karena tema kita pada pertemuan pertama ini lebih kepada maharatul istima ya, dalam berbagai jenjang kependidikan. <coughs> Jadi, nanti mahasiswa mungkin akan lebih mempertajam yang pertama tentang majalah maharatul istima. Ya atau miqyar uh, miqyar mi atau miqyas fi fi fahmi maharatul istimah, fi maharatul istimah, <tuh> jadi tolak ukur maharatul istimah itu apa? ya, tolak ukur maharah istimah. Kemudian nanti yang kedua uh, <tuh> revisi yang harusnya dilakukan secara umum adalah tentang perlunya perjenjangan. Jadi kemarin sekira sudah Ustaz singgung bahwa dalam proses pembelajaran ada film mustawa al-mubtadi'in wal mustawa al wa al mustawa Ada apa namanya? levelnya level pemula, level menengah dan level atas atau level level lanjutan. Saya ingin bilang ada level lanjutan, pemula, menengah dan lanjutan atau pemula menengah dan tingkat atas tiga level itu yang secara umum e, banyak mahasiswa yang belum menuangkan itu ya <tuh> karena suatu saat bisa saja saudara nanti akan mengajar di jenjang pendidikan dasar artinya levelnya level muktadiin bisa saja saudara akan mengajar di levelnya level menengah bisa saja saudara akan menjadi juga para dosen, pakar-pakar yang mengajar di level mutakatimin atau level lanjutan dan level atas, itu yang kami maksud. Nah, karena itu salah satunya, silakan nanti dievaluasi atau ditulis ulang atau ditambahi bagi yang belum tentang tiga level itu, ya, level pemula, menengah dan level atas. Ustadz hanya akan menyampaikan ini, uh, mi'yar atau mekias mi fi maharatil istimam. Nanti para pemirsa, para mahasiswa juga bisa melihat dalam tulisan makalah yang sudah Ustadz buat itu dalam bentuk bahasa Arab. Tuh, salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim dalam pencapaian maharatul istimewa yang harusnya dikuasakan oleh mahasiswa adalah Ta'aruful aswat al-arabiyah wa tamyizu ma bainaha min ikhtilafati dhati dalalah mengenalkan bunyi-bunyi bahasa Arab ulangi mengenalkan bunyi-bunyi bahasa Arab dan berbagai level perbedaannya ya jadi ini lebih kepada bagaimana saudara mem membuat apa namanya membuat padanan kata kosa kata ada misalnya kata uh, <coughs> yang memiliki huruf atau makhrajul huruf yang berbeda dengan yang biasanya kita pakai dalam keseharian kita Masa, misalnya kita mengenal istilah masyarakat. Lalu bagaimana kata itu dibandingkan dengan musyarakah? Musyarakah. Atau ada kalimat-kalimat uh, al mutasyabihah kalimat-kalimat yang mirip, ya. Misalnya dengan waid dengan waid. Uh, antara kata-kata misalnya yang yang mirip seperti itu nanti para mahasiswa bisa mencari kata-kata yang mirip itu. Jadi itu yang pertama. Kita tidak terlalu memperpanjang karena ada banyak sekali item yang tentu harus kita uh, sampaikan. Yang berikutnya adalah <tuh> ta'aruful harokat atau wal harokat al qasirah wa tamyiz bainahuma. Mahasiswa atau pembelajar harus dikenalkan tentang harokat panjang dan harokat pendek. Artinya bunyikan kata-kata yang berharokat panjang dan berharokat pendek dengan cara baca cara bunyi yang benar cara baca atau cara bunyi yang benar. Yang berikutnya adalah abtamiz bainal aswat al mutajawirah fil nutqi wal mutashabihah fis sawt. Ya, abtamiz bainal aswat al mutajawirah fil nutqi wal mutashabihah fis sawt. Bedakan antara suara-suara yang berdekatan dalam hal pengucapannya tetapi kemudian serupa bunyinya. Serupa bunyinya. <tuh> Nah, para mahasiswa nanti juga bisa mencari ke kata kata itu uh, Salah satunya Kalau di dalam kitab Al-Arabiyah Bainayadeik Al-Arabiyah Bainayadeik ya, sudah, sudah ada Salah satu sub materinya tentang uh, Al-Kalimah Al-Mutajawirah Kalimat yang berdekatan Atau Al-Kalimat Al-Mutasyabihat ya, Kalimat-kalimat yang Agak mirip, -mirip. Nanti para pemirsa juga bisa lihat atau para mahasiswa juga akan bisa mencari melacak di dalam kamus yang berhubungan dengan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi uh, tetapi memiliki perbedaan makna. Baik, berikutnya adalah idrakul alaqat al rumuz as-sautiyah wal maktubah wa tamyiz Wa memahamkan kaitan antara rumus bunyi ya rumus bunyi dengan yang tertulis rumus bunyi dengan tertulis artinya bahwa mahasiswa dikenalkan betul bahwa sebuah benda dengan cara baca yang benar kemudian dengan makna juga yang benar makna cara baca yang benar makna yang juga benar dengan kondisi uh, syukur sambil menunjukkan benda yang dimaksud <tuh> kalau ada kata-kata misalnya kata alqub alqub benar ada kata finjan ada kata maktab ada al qalam dan seterusnya sambil menunjukkan benda sehingga kemudian mereka mengetahui benda itu sambil cara baca dengan bunyi yang benar sesuai dengan kaedah bahasa Arab baik <tuh> kemudian yang paling penting juga adalah kalau uh, kalau apa namanya maharah istimah yang dimaksud tentu bukan sekedar mendengar bukan hanya simak karena beda antara simak dengan istimah Sima sekedar hearing dalam bahasa Arabnya hearing mendengarkan bunyi jadi orang maaf ya anak tidak tuli itu berarti dia bisa melakukan proses hearing proses simak tapi tidak setiap anak bisa melakukan proses istima. Istima artinya amaliyatus sima ma'afahmi ma'naha. Seseorang melakukan proses mendengarkan, mendengarkan ucapan sambil ia memahami maknanya. Itu namanya istima. Karena itu mata kuliah kita a, bunyinya adalah istima, maharatul istima, bukan maharatus sima. Karena kalau maharatus sima, adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh orang yang asalkan ia maaf tidak tuli. Tetapi maharatul istimah adalah sebuah kompetensi, sebuah skill yang hendaknya difahami dimiliki oleh orang yang bisa menggunakan eh, apa namanya suara yang ia dengar sambil ia fahami makna dan maksudnya. Seperti itulah itu istimah. <tuh> nah karena itulah maka yang berikutnya adalah Iltikotul uh, afkar ar mahasiswa harus bisa mengambil poin-poin uh, dalam pokok-pokok pikiran. Jadi, kalau misalnya ada sebuah, uh, tentu tidak setiap kosa kata yang disampaikan bisa ia, ia tangkap. Ada satu dua kosa kata yang mungkin ia tidak paham atau ia belum tahu, perlu pelacakan di kamus, tetapi paling tidak uh, fakr-rah ya inti dari alinia yang dimaksud itu apa mahasiswa tentu harus mengetahui mengetahui ya <coughs> baik berikutnya adalah fahmu ma yulki min hadithin bilugatil arabiyah biiqaitin tabi'i fi hudusil mufradat al madrusah jadi memahami bahasa yang terucap ya, dari bahasa Arab itu uh, <coughs> tentunya mahasiswa tidak setiap tidak setiap, apa, setiap, setiap kalimat yang diucapkan difahami oleh oleh mahasiswa nah, karena itulah maka kita berupaya ya berupaya agar mahasiswa bisa mengetahui memahamkan kepada mereka tentang uh, bahasa itu satu contoh misalnya begini satu contoh misalnya begini jadi kita menyampaikan sebuah uh, sebuah fakrah yang agak panjang ya misalnya li yadani yumna yusra wa nahnu bi ana suwah, wa libas batik wa ana dan seterusnya. lalu kemudian anak disuruh mengulangi kalau mereka bisa mengulangi itu dengan benar maka paling tidak mereka bisa menangkap apa yang sudah ia dengarkan ya dia bisa menangkap apa yang ia dengar Kemudian yang paling penting juga adalah atmayiz bainal afkar ar raisiyah wal afkar ats Mereka bisa membedakan antara pokok-pokok uh, pikiran utama dengan pikiran uh, dengan pikiran sekunder, yang primer dengan yang sekunder, mana yang utama yang mana yang tidak utama. Jadi kalau dalam sebuah fakrah yang panjang, uh, seorang pembelajar atau maaf seorang pengajar, guru mungkin ia bisa menyampaikan sebuah materi yang panjang, ya tema yang panjang atau bacaan yang panjang. Nah, tugas mahasiswa, tugas pembelajar adalah ia hendaknya bisa menangkap, menangkap apa namanya uh, pokok dari apa yang disampaikan itu, pokok permasalahan atau inti dari pembicaraan yang tadi disampaikan. Itu. Selanjutnya adalah ta'aruf tashdid wa tanwin wa tamyizuha sautiyan mengenalkan tasdid dan tanwin dan mampu membedakannya secara fonologis ya jadi seorang anak atau kita ketika membaca tasdid ya misalnya kata 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 yang bertasdid misalnya al al bayin al halal bayin kata ketika seseorang mengatakan bayin tentu harus jelas jangan sampai bayin Ya, tapi bayin. Nah, kemudian bagaimana ketika tanwin itu juga diucapkan karena beda antara bayin dengan al, al atau bayinan dengan bayina misalnya menjadi berbeda. Bagaimana mereka bisa membedakan itu semua? <tuh> Yang selanjutnya para mahasiswa mutaba'atul hadis wa idraki ma bayna jawani min alaqatin ya mengikutkan ucapan, mengikutkan apa namanya, pembicaraan dengan uh, kesadaran atas apa yang ada di sekelilingnya. Ya, ini sudah tadi, ada hampir mirip ya. Jadi bahwa, bahwa ketika mereka mengucapkan Al-Qub, maka mereka sadar bahwa maksudnya Al-Qub adalah gelas. Ketika mengucapkan misalnya uh, Al-Kitab, maka mereka sadar bahwa ini yang dimaksud adalah buku dan seterusnya. Apalagi kalau kata itu adalah kata-kata yang memang agak asing di telinga mereka. Uh, <tuh> misalnya ada kata uh, apa namanya misalnya al-hasub, ya. al-hasub apa al-hasub itu? Ya. Mungkin ini sebagai ganti dari kata komputer atau kata hasub mungkin juga bisa dengan terjemah yang lain. Atau kata-kata yang itu menjadi menjadi bahasa-bahasa yang berkembang sekarang ini. Sehingga nanti mahasiswa juga akan bisa mengenal bahasa itu dan sambil menyadarinya. Selanjutnya adalah <tuh>. al wa an ma'na. Seorang pembelajar ia harus mampu mendengarkan bahasa Arab dan memahaminya tanpa terganggu oleh kaidah grammar bahasa Arab Dan makna yang ada yang muncul dari grammar itu Yang penting biarkan mereka mendengar dan mereka memahami Ada kekurangan sedik tidak mengapa Yang penting adalah faktor rahisia dari sebuah ungkapan itu bisa difahami ya. Jadi uh, tema kita dalam dalam hal ini adalah tentang maharatul istimah Jadi ketika mereka sudah memiliki kemampuan mendengar dan mengambil intisari dari pembicaraan uh, Kita agak abaikan kemampuan yang lain misalnya ini sorofnya i'rabnya ini kurang pas dan seterusnya tidak masalah Berikutnya adalah idraku uh, filmaani fil ma'ani an-natijah an ta'dil au tahwil fi binyatil kalimah Pembelajar harus menyadari perubahan-perubahan makna yang muncul dari perubahan akar kata Ya, perubahan bangunan kata, bangunan kata berubah maka kemudian berdampak kepada perubahan makna dan itu tentu harus disadari ya. Uh, jadi misalnya kalau nanti semakin ini tentu ini levelnya sudah agak level tinggi antara kata uh, kharaja dengan istakhraja ya. Uh, antara antara uh, misalnya ad dengan idza' dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perubahan kata perubahan akar ya kalau kita perubahan tasrif yang tentu berubah maknanya Nah berikutnya adalah ataqyif ma'iqal mutahaddisin fa yaltaqid bisur'ati afkaril musri'in fil hadis wa yatamahal ma'al mubti'in fihi Seorang anak harus bisa mengambil mengambil uh, apa namanya makna dari pembahasan makna dari ucapan tadi dia harus mengambil pola itu secepat orang yang mengucapkan dengan cepat ya. Jadi kalau ada pembelajar kalau ada misalnya native speaker atau annatiq bil al arabiyah uh, al asli, masalah dia mengucapkan dengan kalimat yang yang cepat, maka ia harus bisa juga menangkap bahasa itu dengan cepat. Kemampuan dia bisa menangkap secara cepat artinya ini menunjukkan kemampuan bahasa Arab dia dia sudah mulai mahir. Sambil kemudian tentu uh, dia juga harus bisa menyampaikan secara perlahan kepada orang lain sebagaimana harusnya ini disampaikan kepada uh, orang lain. Kemudian, uh, wal al ara harus bisa mengambil sisi-sisi uh, persamaan dan perbedaan dari pola pikir, dari pokok pikiran yang disampaikan itu, itu tentu kan ada perbedaannya. Jadi antara misalnya ada fakrah yang pertama dengan fakrah yang kedua, antara pembicaraan ini dengan itu sebelumnya, itu tentu ada perbedaannya. ini harus harus mereka fahamkan, harus difahami oleh uh, paranya, pembelajar. Berikutnya adalah istiqlasun nata'ij min bayni ma samiahu min mutaqaddimat, min muqaddimat mereka harus mengambil intisari ya intisari tadi sudah ya secara umum ini secara umum ini sudah 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 tercakup dalam dalam kaidah-kaidah sebelumnya mereka harus bisa mengambil intisari dari pembicaranya itu apa pembicaraan panjang tapi kalau intinya mungkin sedikit mereka juga harus bisa memahami itu nah, kemudian eh, yang terakhir aja adalah istighdamus siyak fi fahmil kalimat al-jadidah istighdamus siyak fi fahmil kalimat al jadidah mereka harus bisa menggunakan konteks di dalam memahami kalimat-kalimat yang baru. Jadi kalimat itu tentu ia tidak berdiri sendiri, tapi dia ada konteks yang tentu harus di harus dikaitkan sehingga pemahamannya juga menjadi berbeda. Nah, kemudian wa idraku agradil mutahaddis mereka juga memahami tujuan dari pembicara. Nah, itu para mahasiswa setidaknya jadi sudah ada evaluasi tentang apa ya mekya mi atau miqyas fi fahmi atau mafi maharatil istima tolak ukur dalam maharoh istima yang hendaknya dicapai dimiliki oleh mahasiswa oleh para pembelajar yang karenanya kemudian kita sebagai seorang pembelajar sebagai seorang guru sebagai seorang dosen tentu juga harus bisa Me membuat mereka memiliki kemampuan itu. Nah, jadi saya, saya ulangi dari analisis sekilas tentang apa yang para mahasiswa sudah tulis dalam makalah-makalah tadi, makalah yang sudah dikumpulkan semuanya, alhamdulillah, semua sudah mengumpulkan makalah. Paling tidak ada dua hal besar yang tentu harus direvisi ya. Bagi yang sudah tercapai abekan ini, tapi bagi yang belum, tolong nanti juga dilakukan revisi itu. Satu bahwa karena tugas kita adalah maharatul istima fi mustawayat ad-dirasiyah. Jadi maharah istima dalam berbagai jenjang kependidikan, bahwa mulai jenjang uh, pemula, jenjang menengah dan jenjang uh, lanjutan, ada beberapa mahasiswa yang belum belum menuangkan ini. Itu satu. Yang kedua adalah apa? Tolok ukur seorang anak, seorang pembelajar dianggap menguasai maharah istimewa Ya, ada juga mahasiswa yang sudah mencantumkan ini. Kalau ada kekurangan nanti, misalnya bisa ditambahkan dengan literatur-literatur yang lain. Demikian. Dan para mahasiswa sekalian, eh, tentunya ini revisi untuk nanti disampaikan eh, sebelum ujian tengah semester. Dan tetap bahwa tugas setiap pekan selalu ada tugas. Kalau hari ini kita bicara tentang maharatul istimewa maka setelah itu yang kedua kita akan bicara dan mahasiswa hendaknya membuat dulu makalah tentang maharatul kalam, fi mustawayat, fi mustawayat al mukhtalifah ya, jadi <coughs> uh, maharat kalam dalam berbagai jenjang pembelajaran dan kependidikan, itu jadi karena ini adalah jenjang strata dua, magister, maka Ustadz tidak banyak menyampaikan materi. Bagaimana kemudian materi itu bisa diakses sendiri oleh mahasiswa. Dan karena mayoritas mahasiswa juga ada adalah guru-guru bahasa Arab di berbagai macam level pendidikan, ada yang di Madrasah Ibtidaiyah, ada yang di SLTP, ada yang di sanawiyah dan di ahliyah. Karena itu, maka Ustadz mengharapkan agar mahasiswa melakukan pengayaan dengan cara mencari referensi-referensi tentang. Uh, maharah yang dimaksud demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah, rabbil alamin Subhanallah, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.